Pemirsa, peringati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-27, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Barat berikan pelayanan 1 juta KB gratis kepada masyarakat seluruh Jawa Barat. Pelayanan KB gratis tersebut diberikan mengingat kemungkinan meningkatnya angka kehamilan di tengah pandemi COVID-19. Guna menekan pertumbuhan penduduk di masa pandemi COVID-19, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat Jawa Barat yang terdampak pandemi COVID-19. Pelayanan KB gratis diberikan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-27. Momentum Harganas tahun ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Kepala BKKBN Jawa Barat, Kusmana, menegaskan pelayanan KB gratis diberikan guna menekan terjadinya lonjakan angka kehamilan di saat masa pandemi COVID-19. Lonjakan angka kehamilan rentan terjadi di masa pandemi karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Tekan gratis kan kecuali tidak akan memberikan pelayanan vasektomi dan tubektomi. Jadi mulai dari pil KB, kondom, suntik KB, implan, dan IUD kita berikan gratis dengan prosedur kesehatan, protokol kesehatan, memakai, jadikan acuan bagi bidan dan tenaga medis dengan level APD level 1 bagi masyarakat yang akan melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan. Ditambahkannya, Kusmana pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti pola hidup keluarga berencana meskipun berada dalam pandemi COVID-19, sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terus terjaga dengan baik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.